Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan resmi menyerahkan bonus kepada atlet dan pelatih yang telah berprestasi pada Pekan Olahraga Nasional 20 dan Pekan Paralimpik Nasional 16 Papua. Anies mengapresiasi para atlet DKI yang telah berjuang hingga dapat mengharumkan nama baik DKI Jakarta mulai tingkat nasional hingga internasional. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta Ahmad Firdaus menjelaskan, atlet peraih medali emas per orang menerima bonus Rp350 juta rupiah per keping medali. Anies berpesan kepada seluruh atlet agar dapat memanfaatkan penghasilan yang didapat atas prestasinya sehingga terus dimanfaatkan bahkan terus bertambah. Anies juga berpesan agar atlet tak cepat berpuas diri bahkan harus ditingkatkan.